Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalu salati wa atamu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah 'alaina bima'rifatil 'ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm. Waj'alna mimman yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah muslimin muslimat hadirin hadirat yang saya hormati. Moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik dalam urusan agama sesuai dengan sabda junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid-din. Barang siapa yang Allah nakkan dengan dia kebaikan, nescaya Allah berikan dia kefahaman dalam urusan agama. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akhlak yang mulia. Sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama buistu liutammima makarimal akhlak. Hanya sahaja saya dibangkitkan demi untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Alhamdulillah, asalnya kuliah subuh ini dirancang pada hari Ahad, 4 hari bulan Februari. Tapi rupanya pada tarikh tersebut saya sudah mula kuliah bulanan di Masjid Ar-Ridwan Ulu Kelang. Jadi saya minta supaya kuliah ini ditangguhkan kepada suatu tarikh lain. Dan alhamdulillah pada pagi ini ada cuti. Jadi kita berkuliah subuh pada hari ini 12 hari bulan Februari. Baik. Tajuk yang diberikan pada saya adalah perkasa sunnah tolak bid'ah. Dan saya iklankan poster ini semalam di Facebook saya. Rupanya ada yang trigger, ada yang marah pula. Tak tahu ya, mungkin dia rasa yang boleh bercakap tentang sunnah ni hanya dia. Jadi orang lain kalau bercakap tentang sunnah, dia marah. Bahkan ada seorang masuk komen, dia kata jangan nanti Ustaz Engku ni dituduh Wahabi kerana tajuk ini. Kerana tajuk perkasakan sunnah, nanti kan Ustaz Engku dituduh Wahabi pula. Jadi saya jawablah, saya kata insyaAllah ya, orang yang cerdik tidak akan terlintas pun nak tuduh Ustaz Engku Wahabi semata-mata kerana bercakap tentang perkasakan sunnah. Cuma orang yang sudah terpedaya, dia menyangkakan bahawa Wahabi itu pejuang sunnah. Jadi kalau Ustaz Engku cakap tentang perkasa sunnah, Ustaz Engku itu Wahabi. Saya kata tidak. Wahabi adalah alun bid'ah, aliran khawarij. Kita telah terangkan dalam kuliah yang pertama dahulu. Jadi ada orang terpedaya, kalau perjuangkan sunnah itu, ia adalah Wahabi. Tidak. Wahabi adalah alun bid'ah. Baik. Sekarang, kita nak perkasakan sunnah tolak bid'ah, tentu kita kena faham terlebih dahulu apa dia sunnah dan apa dia bid'ah. Kalau tidak, akan timbullah kekeliruan dalam sebahagian umat Islam sekarang. Dia berfikir, kalau Nabi SAW tak buat, maka kita tak boleh buat. Slogan dia, kalau Nabi tak buat, pasal apa kita buat? Jadi ini satu kekeliruan yang besar ya, dalam memahami konsep sunnah dan juga bid'ah. Baik, as-sunnah apa dia? As-sunnah secara asasnya adalah at-tariqah, jalan ya. Tak kisahlah jalan itu baik atau jalan itu buruk, dari segi bahasa dipanggil sunnah. Of course dari segi istilah, bila sebut sunnah, itu yang baik sahaja ya. Kerana kita merujuk pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sunnah adalah jalan, cara ataupun pegangan. Kita dah sebut tadi dari segi bahasa as-sunnah adalah at-tariqah, jalan, sementara dari segi istilah at-tariqatul mardiyatul masdukatu fid-din. Jalan yang diridai,
yang dijalani di dalam agama. Salakaha Rasulullah SAW wa man huwa a'lamun fiddin, yang dijalani oleh Rasulullah SAW dan juga orang-orang yang menjadi tokoh dalam agama, kas sahabati radhiyallahu anhum ajmain. Antara tokoh agama yang paling tokoh adalah para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Jadi kalau Syiah itu pasti bukan ahli sunnah, kerana Syiah membenci kepada majoriti para sahabat. Sedangkan yang dikatakan sunnah jalan Rasulullah dan jalan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Baik. Jalan cara pegangan yang kita nak ikut adalah jalan cara dan pegangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana baginalah sumber hidayah. Yang kedua, kita nak ikut jalan cara dan pegangan salafus soleh radhiyallahu anhum ajmain. Apa maksud salafus soleh? Salaf asal maknanya dahulu. Jadi salafus soleh merujuk kepada generasi umat Islam yang dahulu, generasi awal, iaitu para sahabat, tabi'in dan juga tabi' tabi'in. Kenapa? Kalau sahabat jelas mereka adalah murid-murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita zaman sekarang pun kalau ada orang mengaji dengan ulama besar, dia balik ke Malaysia, kita pun nak mengaji dengan dia. Sebab dia ni murid ulama yang hebat. Apatah lagi murid kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tabi'in yang mengaji dengan murid Nabi, dan tabi' tabi'in murid kepada orang yang pernah belajar dengan murid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khairul quruni qarni, sebaik-baik generasi adalah generasi saya. Summal lazina yalunahum, kemudian yang selepas daripada mereka, summal lazina yalunahum. Kemudian kita juga nak ikut sunnah para ulama. Zaman sekarang ni ulama diperlekehkan dengan alasan ulama tak maksum, ulama su dan sebagainya. Ya, memang ada orang alim yang jahat, tetapi itu adalah minoriti. Majoriti ulama adalah warasatul anbiya, adalah pewaris kepada para nabi. Maka kita ikut ulama bukan kerana ulama maksum. Yang maksum hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita beralasankan maksum tak maksum, maksum tak maksum, para sahabat juga tidak maksum. Adakah berarti oleh itu kita tidak ikut sahabat? Kalau kita tidak ikut sahabat, putuslah sanad kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana yang mengambil ilmu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sahabat. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sallu kama raaitumuni usalli," hendaklah kamu solat seumpama kamu lihat aku solat. Yang lihat Nabi solat hanya sahabat. Yang lain, kita solat macam kita solat tadi, bukan kita lihat Nabi solat begitu. Kita hanya ambil ilmu solat daripada guru kita yang juga tidak lihat Nabi solat. Yang mengambil daripada guru, mengambil daripada guru. Kalau kita itu bermazhab, sampailah kepada imam mazhab, sampai kepada guru, kepada imam mazhab, dan sampai kepada tabi'in, sampai kepada sahabat. Sahabatlah yang melihat bagaimana Nabi SAW solat. Jadi ini tiga sunnah yang penting. Ya, sunnah Rasulullah SAW, sunnah salafus soleh, dan sunnah para ulama. Baik, yang kita nak faham betul-betul sekarang ini adalah memahami sunnah Rasulullah SAW. Secara umum, yang dikatakan sunnah Nabi adalah jalan Nabi, ya, cara Nabi, ajaran Nabi SAW. Secara terperinci, maknanya kalau kita nak detailkan, bila kita kata sunnah Nabi, pertama merangkumi perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan adalah sunnah, ya. Namanya sunnah fi'liyah, sunnah perbuatan. Yang kedua, apa yang dituturkan oleh Rasulullah sallam juga adalah sunnah. Namanya sunnah qauliyah, ya, sunnah perkataan. Dan ada kalanya satu-satu perbuatan atau pertuturan bukannya perbuatan Nabi, bukannya percakapan Nabi SAW, tapi diiktiraf oleh Nabi SAW. Ya, contohnya, ada sahabat baca satu bacaan, Nabi SAW bersabda, para malaikat berebut untuk menulis pahala apa yang kamu baca. Nabi tak baca bacaan itu. Sahabat yang baca. Tapi Nabi iktiraf. Ha, Nabi puji. Paling tidak berlaku satu perkara, perbuatan atau percakapan, Nabi SAW diam. Baginda tak larang. Itu juga menunjukkan pengiktirafan bahawa perkara itu tidak haram. Ya, kerana kalau haram, tentulah dilarang, ya, oleh Nabi SAW. Jadi sunnah secara terperinci, ada sunnah fi'liyah, perbuatan, ada sunnah qauliyah, perkataan, ada sunnah takririyah, iaitu pengiktirafan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu secara terperinci. Yang ketiga, secara meluas, secara keseluruhan,
Bila kita kata ikut sunnah Nabi SAW, sebenarnya merujuk kepada semua sumber-sumber hukum syarak. Ya, yang kita katakan perbuatan Nabi, perkataan Nabi, pengiktirafan Nabi, itu salah satu sumber hukum. Al-Quran, sumber hukum. Ikut Quran berarti ikut sunnah. Ijma' kesepakatan para ulama' sumber hukum. Berarti ikut ijma' patuh kepada ijma' ikut sunnah. Dan mengikut hukum yang sabit dengan jalan qiyas juga adalah ikut sunnah. Kerana tidak semua hukum mansus alaih. Tidak semua hukum dinaskan secara jelas, expressly mentioned in the Quran, tak. Banyak juga hukum yang dikiaskan by analogy. Contoh mudah, hukum minum arak, khamar, ada mansus alaih, dinaskan dalam Quran hadis bahawa hukumnya adalah haram. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibu. Dua indikasi haram. Arak, judi, tilik nasib, sembah berhala, indikasi pertama rijsun min amali syaitan. Perbuatan yang kotor daripada perbuatan syaitan. Haramlah, benda kotor. Indikasi yang kedua, fajtanibu, maka hendaklah kamu jauhi akan dia. Maka sepakat para ulama, minum khamar hukumnya haram. Soalan, lagu mana pula minum ayat ketum? Boleh kan? Tuan-tuan biasa tak minum ayat ketum? Kalau biasa minum pun seganlah nak mengaku. Apa masalah dengan air ketum? Saya pun tak pasti, saya tak pernah minum. Tapi kawan-kawan sebelah Kedah, mereka cerita, mereka kata, ustaz, ayat ketum ni ada dua jenis. Jenis hak nombor satu tu tak ada apa, daripada rebus daun ketum tu minum, tu rasa bertenaga, lepas tu kadang-kadang gula dalam darah pun jadi stabil. Hak jenis nombor dua ni daripada peram dulu, daripada buh ubat nyamuk sikit, daripada buh ubat batuk, daripada buh panadol, daripada peram. Hak ni kesan dia lain. Minum ayat ketum nombor dua ni boleh jadi pergi bersembang dengan tiang. Jumpa tiang, oi hang apa-apa, lama tak jumpa, pasal apa boleh sembang dengan tiang? Dia memabukkan. Ha, jadi apa hukum minum air ketum yang jenis memabukkan tadi? Halal atau haram? Haram. Mana dalil? Tak ada lah. Dalil Quran hadis memang tidak ada. Tidak ada ayat Quran bercerita tentang air ketum. Tidak ada hadis Nabi SAW bercerita tentang air ketum. Macam mana boleh kata haram? Itu namanya kias. Dikiaskan kepada keharaman minum arak. Arak ada nas mengatakan haram. Kenapa haram? Dikaji oleh para ulama, asas haram minum arak itu adalah al-iskar, the intoxicating effect, kesan memabukkan itu. Maka atas jalan kias, mana-mana minuman yang sama asasnya seperti arak, iaitu diminum memabukkan, maka hukumnya juga mesti sama seperti minum arak, iaitu haram. Nah, jadi bila kita ikut hukum yang sabit dengan Quran, dengan hadis, dengan ijma', dengan qiyas, hakikatnya kita ikut sunnah. Okey, baik. Kebelakangan ini ada salah faham atau salah sampai tentang sunnah Rasulullah SAW. Salah faham boleh tahan lagi lah. Nah, dia mungkin sibuk nak mengaji pun tak ada masa sangat. Dia salah faham. Jadi bila diperbetulkan, ustaz pun teranglah yang sebenarnya macam ni tuan. Oh, macam tu. Terima kasihlah, baru saya faham. Kalau salah sampai ni payah sikit. Sebab yang menyampaikan tu ustaz juga. Sahibul fadilah, takkan sahibul samahat. Kalau salah sampai, pasti ada yang tertarik. Pasal yang sampaikan ustaz, takkan tak betul ke? Kan ada pemikiran macam itu. Ustaz bagi tahu ni tuan-tuan, yang sebenarnya tuan-tuan baca Yasin malam Jumaat ni Nabi pun tak buat. Jadi benda yang Nabi tak buat ni kita tak payah buatlah. Kan? Betul juga. Jadi hamba Allah tu sebelum salah sampai memang rajin datang ke masjid surau malam Jumaat. Kenapa? Pertama sembahyang jemaah. Biasalah malam lain pun sembahyang jemaah. Tapi yang kedua boleh baca Yasin ramai-ramai. Baca Yasin seorang-seorang tak boleh ke? Boleh juga. Tapi ramai-ramai ni semangat dia lebih sikit. Seorang-seorang ni kadang separuh Yasin dah sati syahid dah. Ramai-ramai tu semangat dia laju sikit. Yang ketiga, orang Melayu tempat kita ni biasanya malam Jumaat lah, daripada nak jamu makan pun. Kan? Makan free ni seronok. Jadi, ada motivasi untuk dia semangat datang ke masjid malam Jumaat. Bila dah dengar salah sampai ni, confused dia. Ya, petang Khamis tu dah termenung kat rumah. Sekiranya bang, tak pergi masjid ke?
Itulah abang dia fikir ni. Kalau pergi kan terlibat dengan bid'ah baca Yasin pula. Alah-alah, duduk kat rumah je lah. Tengok Gusti. Gusti tu sunnah pun Allah Alam lah. Tapi masalahnya jadi confuse. Bila ada salah sampai baca Yasin malam jemaat, bid'ah, selawat selang tarawih, bid'ah, doa ramai-ramai lepas sembahyang macam imam buat tadi pun bid'ah. Jadi menimbulkan kekeliruan, perpecahan bahkan. Ada berlaku perbalahan di sebuah masjid area Shah Alam Petaling Jaya. Saya tak tengok, tapi nazir masjid yang cerita, dia kata, "Ustaz, baru-baru ni jemaah kami bergaduh dalam masjid." Kenapa? Kerana lepas solat, masa bersalam tu, sebahagian jemaah sambil bersalam dia selawat sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi. Jadi ada jemaah yang marah. Kenapa selawat-selawat ni Nabi pun tak buat? Yang kena marah tu marah juga. Akhirnya bergaduh dalam masjid. Ya, bergaduh dalam masjid tu sunnah ke? Itu jelas-jelas dilarang. Tapi sebab dah confuse tentang masalah sunnah bid'ah ni, dia jadi bergaduh. Bahkan boleh menimbulkan sikap ekstrim dalam beragama. Pernah satu orang mencakapkan dalam Facebook dia, dia kata, "Daripada saya hadir ya, majlis-majlis selawat cinta Rasul, lebih baik saya pergi pesta minum arak," kata dia. Nah, sebab bid'ah ni lebih parah daripada maksiat. Jadi majlis selawat tu bid'ah, pesta arak ni hanya maksiat. Lebih baik pergi pesta minum arak daripada majlis selawat. Ini masalah ya, ekstrim dalam beragama. Salah faham tentang konsep sunnah dan bid'ah ini membawa kepada menghukum sebagai haram melakukan satu perbuatan baharu yang tidak dilakukan di zaman Rasulullah SAW. Ya, jadi orang doa ramai-ramai lepas sembahyang dikatakan hulu, dikatakan melampau dalam agama. Selawat selang-selang tarawih dilarang. Kadang-kadang dia tak kata haram, tapi dilarang. Nah, kalau tak haram, kenapa larang? Kita dalam agama ni kita larang benda yang haram. Paling-paling pun benda yang makruh. Tapi kalau benda itu tidak haram, kenapa kamu larang? Oh, sebab Nabi tak buat. Adakah Nabi tak buat berarti haram? Menghukum haram perbuatan-perbuatan yang tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebenarnya bercanggah dengan Al-Quran. Yang mana ikut melalui apa? Online ni, terutama yang dah terpengaruh dengan Wahabi ni, dengar elok-elok, ya. Kalau kamu mengharamkan sesuatu perbuatan, bila alasannya ditanya apa alasan, apa dalil haram, maka kamu jawab sebab Nabi tak buat. Dengan jawapan kamu tu, kamu dah bercanggah dengan Quran. Yang kedua, bercanggah dengan sunnah, yakni bercanggah dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, bercanggah dengan ilmu dan kaedah usul fiqah, ya. Saya panggil Wahab boys ya. Wahab boys, budak-budak muda ya. Boys tu orang-orang muda. Tapi termaruf dengan pemahaman Wahabi. So saya panggil mereka Wahab boys. So Wahab boys yang ikut melalui live ni, buang dulu apa yang ada dalam pemikiran kamu selama ini, cuba faham melalui suluhan Quran, sunnah dan ilmu usul fiqah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Ya, ini ada datang komen sikit-sikit Wahabi. Wahabi sikit-sikit bid'ah. Bila kita sebut tentang bid'ah, kena cerita Wahabi. Wahabi yang mengconfuskan umat tentang bid'ah. Padahal sebelum datangnya golongan Wahabi, boleh kata sepakat umat Islam faham bahawa bid'ah itu yang bercanggah dengan syarak dilarang, yang tak bercanggah dengan syarak dibenarkan. Nah, jadi datang budak-budak Wahabi perasan terpaling sunnah ni, dia tak faham. Lalu bila kita cerita tentang bid'ah, dia kata sikit-sikit Wahabi. Ya memang, Wahabi yang buat kacau. Tempat mana pun kalau masuk fahaman Wahabi akan berpecah. Jadi saya nasihatkan pada surau, pilih penceramah. Jangan bawa penceramah yang bawa fahaman Wahabi. Once benih itu masuk pada jemaah, perpecahan pasti akan berlaku. Saya ada satu kuliah di sebuah surau, yang mana surau itu menceritakan satu masa dahulu, jemaah dia memang berpecah bila masuk yang suka membid'ah-bid'ahkan. Baik. Wa ma ataakumur rasulu fakhuzuhu, apa yang dibawa kepada kamu oleh Rasul hendaklah kamu ambil akan dia. Maknanya apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa kita kena terima, ya, jangan tolak. Soal misalnya lepas tu kita tak mampu, itu cerita lain. Ya, tapi jangan ditolak apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang oleh baginda daripada melakukannya hendaklah kamu berhenti. Jelas ya, Al-Quran sebut wa ma nahakum.
apa yang baginda larang. Quran tak kata apa yang baginda tak buat. Quran tak sebut wa ma lam yaf'alhu fantahu, apa yang baginda tak buat maka kenaklah kamu berhenti. Tidak. Quran menyebutkan wa ma nahakum, apa yang baginda larang. Jadi sesiapa yang melarang sesuatu perbuatan semata-mata dengan alasan Nabi tak buat, maka orang itu telah memandai-mandai menambah-nambah sesuatu yang Quran tak kata. Quran kata apa yang Nabi larang dah jangan buat. Dia kata tak, bukan yang Nabi larang saja. Yang Nabi tak buat tak boleh buat. Mana jadi? Jadi kamu ni seolah-olah lebih pandai daripada Al-Quran. Dan bercanggah dengan hadis sahih. Nabi SAW bersabda, "Manahaitukum anhu fajtanibu." Apa yang aku telah larang kamu daripada melakukannya, hendaklah kamu jauhi. "Wa ma amartukum bihi faf'alu minhu mastata'tum." Dan apa yang aku perintahkan kamu melakukannya, lakukan apa yang diperintahkan semampu kamu. Jadi daripada hadis ini difahami, yang Nabi SAW suruh kita buat, kita kena buat. Kalau kita tak mampu, kita buat semampu kita. Sebab Nabi suruh. Yang Nabi larang, kita kena jauh. Yang Nabi tak buat, belum tentu. Kalau ada benda yang Nabi SAW tak buat, memang haram. Contohnya, Nabi SAW tak minum arak. Dan memang minum arak itu haram. Tapi perlu difahami, difahami haram arak itu bukan kerana Nabi tak minum arak. Kerana ada dalil-dalil yang lain yang menunjukkan bahawa arak itu haram. Nabi SAW juga tidak makan daging dog. Bahkan seolah-olah macam haram. Kenapa? Kerana dihidangkan kepada Nabi SAW masakan daging dog. Elok macam Nabi dah nak makan, diberitahu ini adalah daging dog ya Rasulullah. Terus Nabi tak jadi makan. Kalau sebentar selalu, haram. Kalau tak haram, kenapa Nabi nak makan tak jadi makan? Tapi bila dilihat kepada dalil, menunjukkan tidak haram, iaitu apabila ada sahabat, tak silap saya, Sayyidina Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu minta kepada Rasulullah, kalau Rasulullah tak nak, bagi kat saya lah. Rasulullah bagi, silakan. Berarti tidak haram. Tak mungkinlah Nabi SAW beri sahabat makan benda haram. Habis kenapa Nabi SAW tak makan kalau tidak haram? Dalam kes tersebut, kerana baginda SAW tidak biasa di tempat Nabi, daging dog ni orang tak biasa makan. Bila tak biasa ni, tak lalu. Ya? Tak ada selera. Ya? Contohlah, dia macam di tempat kita misalnya, tak semua orang nak makan daging arnab. Padahal daging arnab halal. Tapi semua orang, aku tak biasa, aku teringat kucing. Yalah, nasib lah kan teringat kucing. Tapi dari segi hukum boleh. Jadi tak makan itu kerana tidak selera. Tapi tak minum arak memang kerana haram. Jadi semata-mata Nabi SAW tak buat, belum menetijahkan hukum lagi. Dan apabila kamu melarang sesuatu perbuatan, semata-mata, kencang bergaduh dalam TikTok, dalam Facebook dah tenang. Dalam Facebook komen dia agak tenang sebab orang-orang yang ikut Facebook ni orang lama. TikTok ni banyak orang muda-muda. Jadi emosi dia tinggi. Jadi saya ignore sajalah komen-komen ni sebab mereka sedang kencang bergaduh. Surau nampak tenang, Alhamdulillah. Baik. Bercanggah dengan ilmu usul fiqah. Ilmu usul fiqah apa dia? Fiqah ni belajar hukum. Kalau kita belajar fiqah, kita belajar ni wajib, ni sunat, ni harus, ni makruh, ni haram. Usul fiqah tak belajar yang itu. Usul fiqah belajar hukum yang lima tadi tu ambil dari mana. Apakah sumber-sumber hukum? Pertama. Yang kedua, bagaimana teknik, bagaimana cara berinteraksi dengan hukum. Ya, memang Quran sumber hukum. Macam mana kamu keluarkan hukum daripada Quran? Memang hadis sumber hukum. Macam mana kamu keluarkan hukum daripada hadis? Ini namanya usul fiqh. Bila satu orang mengatakan, benda ni haram. Kenapa? Nabi tak buat. Dia dah langgar ilmu usul fiqh. Kenapa? Kerana perbuatan Nabi SAW hanyalah salah satu sumber hukum. Bukan satu-satunya sumber hukum. Bila kamu kata Nabi tak buat maka haram, seolah-olah kamu beranggapan perbuatan Nabi adalah satu-satunya sumber hukum. Jadi akhirnya agama Islam yang luas jadi sempit. Bayangkan highway ada 4 lorong. Hari itu kita nak laju, kita dapati 3 lorong ditutup. Agak-agak jam tak jalan? Ya, jam. Dahlah satu lorong saja dibuka. Yang dibuka tu pula dia bagi 3, 2 ditutup, 1 dia bagi lalu. Bas dan lori memang confirm terpaksa parking tepi lah. Mana muat? Satu lorong bagi 3. Motor mungkin lepas.
Inilah gambaran kesan daripada salah faham tentang konsep sunnah bid'ah ini. Paling tidak sumber hukum yang utama dalam agama kita ada empat. Quran, sunnah, ijma' dan qiyas. Ada lagi, tapi ini yang utama. Dia tak perasan lain Al-Quran. Dah tutup satu. Dia tak herau lain ijma' dah tutup dua. Dia tidak pandai guna qiyas. Dah tutup tiga. Dia hanya fokus sunnah satu. Dan sunnah masih luas. Ada sunnah perbuatan, ada sunnah perkataan, ada sunnah pengiktirafan. Akhirnya yang perbuatan dan juga pengiktirafan dia tak perasan. Dia hanya fokus, maaf, yang pengiktirafan dan perkataan dia tak perasan. Dia hanya fokus perbuatan saja. Akhirnya jadi sempit. Saya bagi contoh. Amalan berzikir dengan menyebut kalimah Allah. Ada orang berzikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Yang popular di tempat kita ni afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu kan zikir yang popular. Tapi ada juga di setengah tempat orang mengamalkan menyebut Allah saja. Allah, Allah, Allah. Kadang-kadang seorang-seorang, kadang-kadang satu kumpulan. Allah, Allah. Ha, jadi zikir Allah ini dikatakan oleh sebahagian tak ada dalil. Tak ada makna pun zikir Allah-Allah ni. Kenapa tak ada dalil? Tak ada pun dalil kata Nabi buat Allah-Allah-Allah macam itu. Nah, perbuatan Nabi SAW salah satu sumber hukum. Ayat Al-Quran juga sumber hukum. Dalam Al-Quran Allah berfirman, وَذْكُرُوا zikron zِكْرًا. Hendaklah kamu sebut Allah dengan sebutan yang banyak. Maka kalau kita sebut Allah, Allah telah terpayung dengan dalil Al-Quran. Kenapa kamu bid'ahkan? Oh, wazkuru di situ maksudnya ingat, Ustaz. Ya, dua-dua. Wazkuru, zahir maknanya sebut. Itu maknanya az-zikru bil lisan. Ya. Zikir dengan lidah ni orang Melayu kata sebut. Dan az-zikru bil qalbi, zikir dengan hati juga dimaksudkan. Orang Melayu kata ingat. Kedua-duanya disuruh. Kita umat Islam disuruh menyebut Allah banyak-banyak dan disuruh ingat Allah banyak-banyak. Jadi apa masalah? Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Sebutlah nama Tuhanmu pagi dan petang. Apa nama Tuhan kita? Ya Allah. Apa masalah? Kemudian telah ijma' sepakat para alim ulama' tak kurang dari 700 tahun lebih. Tak ada satu orang ulama' pun yang mempertikaikan kata tak boleh sebut Allah Allah. Sehinggalah datang seorang tokoh pada kurun ke-8, iaitu Al-Imam Ibn Taymiyyah, yang menjadi idola golongan Wahabi, yang mula mempertikaikan zikir Allah Allah. Memang Al-Imam Ibn Taymiyyah ulama. Ya, ulama. Tapi ulama sealim mana pun, kalau fatwa hanya melanggar ijma', otomatik fatwa tersebut tertolak. Kerana ijma' ni benteng. Satu orang boleh tersilap, dua orang boleh tersilap. Kalau semua ulama sudah sepakat, itu sudah jadi benteng. Ada ismah. Mana dalilnya? Nabi SAW bersabda, Inna Allah la yajma'u ummati ala dhalalah. Allah tidak akan menghimpunkan umat saya pada kesesatan. Bila umat dah berhimpun, dah sepakat, erti itu tidak sesat. Kemudian qiyas. Qiyas ni benda yang sama, hukumnya sama. Zikir ni sama-sama ibadah yang tidak diikat. Ibadah ada dua jenis. Kadang-kadang mereka tak faham, mereka perli. Tapi perli mereka tu menunjukkan kebodohan. Mereka kata, ustaz ni pegang asal baik boleh buat. Ya memang, asal baik boleh buat. Yang tak boleh buat tu yang tak baik. Oh, kalau asal baik boleh buat, kenapa ustaz tak semain subuh 4 rakaat? Loh, siapa cakap semain subuh 4 rakaat baik? Kamu yang gagal faham. Asal baik boleh buat, berarti asal baik dari segi syarak. Adapun solat subuh 4 rakaat dari segi syarak, tak baik. Kenapa? Kerana sembahyang ibadah yang diikat. Kena ikut ikatan dia. Apa ikatan ibadah? Pertama, waktu. Contohnya solat. Ya. Solat kita kena ikut waktu. Hari ini ada kelas subuh dan hari ini pun cuti. Kita bagi ruanglah kelas subuh panjang sikit. Kita sembahyang subuh nantilah pukul 8 ke macam tu. Tak boleh. Kerana ada waktu dia. Ataupun malam ada kuliah maghrib perdana. Jadi untuk kita jimatkan masa, jemaah dijemput sembahyang maghrib pukul 6.30 petang. Nanti bila maghrib terus kuliah saja. Tak boleh. Dan ada ibadah yang bukan saja diikat dengan waktu, bahkan diikat dengan tempat. Solat okeylah, fleksibel. Ya, nak solat di puncak alam boleh. Ya. Nak di mana lagi? Setia alam boleh, syah alam boleh, Gombak boleh, London, New York boleh solat. Asalkan masa waktu. Tapi kalau haji tak boleh. Haji mesti di Kaabah.
Oh, sekarang susah dapat visa. Pasal pun dah subsidi pun dah kurang, mahal. Yang penting Ustaz kita ikhlas. Kita haji di Putrajaya apa salahnya? Ya salah. Haji mesti di Kaabah. Jangan haji di Putrajaya. Haji di Madinah tak boleh. Haji mesti di Kaabah. Hajjul Bait. Jadi ada satu ajaran dulu nama ajaran Taslim di Pulau Pinang, di kampung Seronok. Seronok sungguhlah sembahyang pakai niat. Tak payah sembahyang betul-betul, niat je. Ya. Lagi haji, haji di Pulau Pinang. Itu tak sah. Tapi yang tak bagus ada orang ni apa tu makan betul-betul solat pakai niat. Bila makan habis nasi sepinggan, patut kita bagi pinggan kosong kat orang taslim. Ah, kamu niatlah nak makan apa? Jimat beras aku. Baik. Yang penting ada yang diikat dengan tempat, ada yang diikat dengan bilangan. Seperti rakaat solat. Jadi solat subuh dah ditetapkan dua rakaat. Kamu solat satu rakaat dengan sengaja, kamu solat empat rakaat dengan sengaja, itu haram, bid'ah sayyi'ah dalalah, tak sah sembahyang kamu. Jadi jangan sewenang-wenang kamu perli dalam keadaan tak faham, ya. Oh, asal baik boleh buat, why not solat subuh 4 rakaat? Siapa kata solat subuh 4 rakaat baik? Tak baik. Yang kita kata asal baik boleh buat ni, ibadah yang tak diikat. Seperti zikir, seperti solawat, seperti baca Al-Quran. Secara umumnya tidak diikat. Contoh, nak zikir bila? Bila-bila boleh berzikir. Ha, kecuali zikir yang memang disebut lepas solat, itu kita raikanlah waktu dia. Macam yang imam buat tadi. La ilaha illallah wa daulah syarikalah 10 kali. Selepas subuh, 10 kali lepas maghrib, itu dia beri 10 kebaikan, dihapus 10 kejahatan, dinaikkan 10 darajah, dijadikan perisai daripada syaitan. Itu ilmu pendinding yang Nabi ajar, amalan pendinding. Lagi, Allah majirni minan nar, berapa kali? 7 kali. Sebut lepas subuh, takdir meninggal dunia siang, tak masuk neraka. 7 kali sebut lepas sembahyang maghrib, takdir meninggal dunia malam, tak masuk neraka. Tuan-puan agak-agak berkira-kira nak meninggal bila? Apa Ustaz tanya macam tu? Nak bagi tahunya nak meninggal ni ada dua pilihan je. Sama ada kita meninggal siang, kalau tak meninggal malam, itu je. Kalau meninggal siang tak masuk neraka sebab Allah majini minana 7 kali, kalau meninggal malam pun tak masuk neraka sebab Allah majini minana 7 kali, rugilah kalau kita tak baca 7 kali tadi. Kalau baca 3 boleh ke Ustaz? Boleh. Tak baca langsung pun tidak haram, benda sunat. Tapi sebahagian daripada guru kami bagi tahu, cuba bayangkan. Pintu neraka ada 7. Kamu sebut Allah majidni minana 3 kali, Allah tutup 3, Allah tinggal lagi 4 terbuka. Agak-agak selesa tak? Kan elok ikutlah yang Nabi sebut 7 kali, 7 kita ikut. Tapi yang lain daripada Nabi SAW tetapkan, ya, fleksibel. Nak zikir 100 boleh, nak zikir 200 boleh. Yang sudah lama berzikir mungkin sampai 1,000, 2,000. Yang baru jangan, takut terbakar fuse. Itu yang jadi gila isim. Kan? Baru minggu lepas nak belajar semayang, minggu ni nak zikir 5,000, kan terbakar. Janganlah. Sebab itu orang dahulu nak berzikir, dia cari syekh yang mursyid. Yang tengok, dia tahu kamu banyak istighfar, cukuplah. Tak bagi zikir pun. Sebab orang tu baru nak berjinak-jinak dengan amalan ibadat. Dah elok sikit nampaknya sebulan lagi datang, cuba kamu berzikir, tahlil 100 kali sehari. 100 je. Ya, ikutlah dosis yang doktor cakap. Doktor bagi cakap dia makan 2 biji. Saya nak makan 10 biji boleh doktor cepat baik. Cepat goal kata doktor. Jadi, tapi secara umum, bilangan ikut kemampuan. Nak zikir bila, terpulang bila yang sesuai. Ya, nak zikir dalam keadaan suci daripada hadas, bagus. Tak ada wuduk pun boleh zikir. Bukan orang haid pun boleh zikir. Jadi zikir ni tak diikat. Menghadap kiblat bagus. Tak ada kiblat pun tak apa. Sedang bermandu boleh zikir. Sedang jogging boleh zikir. Jangan sembahyang sambil jogging. Jogging sambil sembahyang tak boleh. Jadi kena dibezakan. Maka nak zikir dengan subhanallah boleh, alhamdulillah boleh, Allah akbar boleh, Allah Allah juga zikir. Jadi dia hanya sempit kepada sunnah. Dia banyak cari-cari, tak ada pula jumpa Nabi duduk berzikir Allah Allah. Lalu dia terus kata tak ada dalil. Padahal sunnah bukan hanya perbuatan Nabi, perkataan Nabi juga sunnah. Nabi SAW pernah berpesan, la yazalu lisanuka ratban bi zikrillah. Tak putus-putus lidah kamu basah dengan menyebut Allah. Nak apa lagi dalil? Sudah terpayung dengan Quran, ijma', qiyas dan sunnah. Ha, ini bahaya, salah faham tentang dalil. Yang kedua, untuk mengatakan satu perkara haram, memang sumber hukumnya yang utama adalah Quran dan sunnah. Tapi soalan, macam mana kamu tahu daripada Quran dan sunnah satu perkara itu haram? Adakah hadis Nabi tak buat? Tidak. Kaedah mengatakan, at-tarku la yantaju hukma.
semata-mata Nabi SAW tak buat, tidak menetapkan hukum. At-tarku la yaqtadi at-tahrim. Semata-mata Nabi SAW tak buat, tidak memastikan keharaman. Habis macam mana nak tahu kata haram? Ada tiga cara sekurang-kurangnya. Pertama, ada la nahi, uslub melarang. Wala taqrabuz zina, dan janganlah kamu menghampiri zina. Maka difahami daripada ayat tersebut, menghampiri zina adalah haram, apatah lagi berzina. Ya? Tapi tak tahulah zaman sekarang ni. Ya? Dulu, undang-undang orang putih pun recognize Section 498, kerana kesesaan menggoda isteri orang dengan tujuan untuk melakukan persetubuhan adalah satu kesalahan jenayah. All this while, memang itulah kesalahan jenayah. Dah ada yang dicas pun. Tapi yang terbaru, Mahkamah Persekutuan mengatakan peruntukan itu adalah terbatal kerana bercanggah dengan prinsip perlembagaan persamaan antara lelaki dan wanita. Memang dalam perlembagaan ada prinsip equality before the law. Tapi bukan equality yang absolute kerana lelaki dan wanita tertakluk pada perbezaan dan oleh itu tertakluk kepada undang-undang juga. Tak tahulah macam mana pemikiran sekarang. Sebab kita lihat alasan tu pelik. Alasannya adalah kalau menggoda isteri orang tu satu kesalahan, seolah-olah isteri tu dah jadi harta suami dia. Dah bukan. Bukan sebab dia jadi harta. Sebab ada ikatan perkahwinan yang perlu dijaga. Kau tahu apa makna kita kahwin? Kita kahwin dengan satu orang perempuan, tapi orang lain boleh kata, bang, datang ni nak keluar dengan bini, hangsat no? Boleh lah, ajak dia tengok wayang. Lagu tu lah kahwin. Kan ada rasa bahawa itu isteri kita. Dan isteri pun tak selesa kalau suami dia digoda. Cuma bezanya dalam Islam, kalau suami digoda, kemungkinan perempuan yang menggoda itu akan jadi isteri yang kedua. Tapi kalau suami kalau isteri yang digoda, boleh ke lelaki yang menggoda jadi suami yang kedua? Dan akhirnya membawa kepada perbalahan, permusuhan, bahkan boleh jadi pembunuhan. Kan ada kes-kes bunuh, bila kita cek-cek, oh, punya yang dibunuh tu kacau bini orang tu. Kan jadi macam itu. Tapi dari segi hukum, menghampiri itu sudah dianggap menghampiri zina. Ya? Maka hukumnya haram. Dari segi undang-undang civil, kena buat sesuatu lah. Ahli-ahli parlimen kena bincang lah, tengok ahli parlimen Islam macam tu. Kita nak ahli tuju undang-undang di negara kita. Baik, kemudian yang kedua memang disebut haram. Innama harrama alaikumul maitah. Hanya saja diharamkan ke atas kamu memakan bangkai. Mana tahu kata haram, memang disebut haram. Ada kalanya tidak dikata jangan dan tidak dikata haram, tapi disebut secara kejian. Contohnya, dalam hadis, Nabi SAW bersabda, Man rasha falaisa minna. Siapa yang menipu, dia bukan daripada golongan kami. Nabi tak kata jangan menipu, Nabi tak kata menipu haram, tapi bukan daripada golongan kami itu satu bentuk kejian. Maka difahami bahawa menipu itu haram. Tidak ada dalam kaedah usul fiqh, kalau Nabi tak buat, maka haram. Baik. Ini contoh-contoh yang kita dah sebutkan tadi. Apa punca orang tu dia tak boleh terima ada bid'ah hasanah? Ni, geng-geng yang datang ikut TikTok ni, cuba dengar. Ya. Ini punca kamu keliru ya. Iaitu kamu salah faham terhadap mana hadis Nabi SAW. Iaitu hadis ini sahih. Ya. Kullu bid'atin dolalah, ni hadis sahih. Setiap perkara bid'ah adalah merupakan kesesatan. Tapi kefahaman mereka tidak sahih. Kefahaman yang sahih, sebagaimana diterangkan oleh para alim ulama, semisal Al-Imam An-Nawawi, rahmatullah ta'ala, kata Imam Nawawi dalam syarah sahih Muslim, qawluhu sallallahu alaihi wasallam wa kullu bid'atin dolalatun, haza am maksus. Sabda Nabi SAW, dan setiap bid'ah itu adalah kesesatan, ini adalah lafaz yang am, lafaz yang umum. Maksus, tetapi maknanya dikhususkan. Wal murad ghalibul bid'ah. Yang dikenaki adalah kebanyakan bid'ah, bukan semua. Baik, soalan. Tidakkah lafaz kullu bermakna semua? Jawabnya, ya, kadang-kadang bermakna semua, tapi kerap kali bermakna sebahagian. Yang ini yang mereka gagal faham dan tak nak faham. Kulu dengan makna sebahagian banyak dalam Quran dan hadis. Kulu dengan makna sebahagian itu banyak. Bukan exceptional tak? Biasa. Kulu dengan makna sebahagian. Contoh, ayat Quran Allah berfirman, Tudammiru kulla syai'in bi'amri rabbiha. Ya?
taufan atau banjir itu membinasakan setiap sesuatu dengan perintah daripada Tuhannya. Ya. Kalau ikut zahir ayat Quran, semua binasa. Fasbahu la yura illa masakinuhum. Jadilah kaum tersebut tidak kelihatan kecuali tempat tinggal mereka. Oh, tempat tinggal tak binasa. Langit bumi syai'un, tak binasa. Gunung ganang syai'un, tak binasa. Maka kulla syai'in dalam ayat berarti kebanyakan. Banyak yang binasa, tapi ada juga yang tidak binasa. Ayat Quran. Amma safinati fakanat masakin ya'maluna fil bahri fa'aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Ada seorang raja yang zalim yang mengambil setiap sampan sebagai rampasan. Tiap-tiap perahu yang lalu situ, raja rampas. Sepakat ahli tafsir mengatakan tidak. Bukan semua perahu yang dia ambil. Raja hanya ambil perahu sampan yang elok sahaja. Itulah hikmah kenapa Nabi Khidir AS melubangkan sampan tersebut supaya bila raja yang zalim itu lihat, sampan itu berlubang, dia tidak rampas. Ini namanya irtikab akhaf ad-dararaini. Choosing lesser of two evils. Antara sampan dirampas dengan sampan berlubang, lebih ringan sampan berlubang boleh baiki. Kalau sampan dirampas, langsung tidak ada sampan. Yang penting, kulla safinah makna sebahagian. Dalam hadis, Nabi SAW bersabda, kulubni Adam ya'kulhu turabu illa ajbaz zanab. Setiap anak Adam akan dimakan oleh tanah, yakni akan reput, kecuali tulang sulbi. Ya? Para Rasul anak Adam atau tidak? Anak Adam. Adakah para Rasul jasad mereka dimakan oleh tanah? Tidak. Adakah hadis ini tidak betul? Hadis betul. Yang tak betul, cara kefahaman kamu. Kamu tidak boleh faham kulubni Adam makna semua. Kamu kena faham kulubni Adam maknanya kebanyakan. Kenapakah hadis kulu bid'atin dolalah difahami dengan makna sebahagian? Kerana tak mungkin semua perkara baru haram. Tak mungkin. Letak kapet dalam masjid, tak berlaku zaman Nabi. Aircon, kipas, lampu, tak ada yang patut akan haram. Tak mungkin. Bahkan baca doa khatam Quran yang diamalkan di Arab Saudi. Bulan Ramadan, kan bila khatam Quran, doa khatmul Quran itu dibaca dalam solat. Ditanya kepada Syekh Ibn Baz, adakah dalil? Kata beliau, tak ada. Tak ada dalil dalam Quran Sunnah. Tapi benda itu baik, apa salahnya? Jadi Syekh Ibn Baz juga pakai konsep, kalau benda itu baik, apa salahnya? Berdoa dalam solat itu baik, kata dia. Jadi apa salahnya? Jadi semua perkara baru haram, semua perkara baru halal juga mustahil. Ada orang nak solat Jumaat hari Sabtu, haram. Ada orang pernah mencadangkan haji sepanjang tahun. Sebab dia kata kalau haji hanya bulan haji, sesat. So kita scatter throughout the year, kita benarkan orang pergi haji. Kalau cadangan itu dilaksanakan, haram. Jadi semua perkara baru haram, semua perkara baru halal, dua-duanya mustahil. Maka kita fokus kepada yang realiti. Sebahagian perkara baru hukumnya haram, sebahagian perkara baru hukumnya halal. Itu realitinya. Soalan, yang mana yang haram, yang mana yang halal? Yang ini yang ditetapkan oleh ulama salaf. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala selesaikan masalah bid'ah, tiga poin dia. Poin yang pertama, al-bid'atu bid'atani. Perkara bid'ah dua jenis. Poin yang kedua, mahmudatun wa mazmumah. Satu terpuji, satu terkeji. Poin yang ketiga, fama wa faqas sunnata fahuwa mahmud wa ma khalafaha fahuwa mazmum. Mana yang selari dengan sunnah, ajaran Nabi terpuji. Mana yang bercanggah dengan sunnah, bercanggah dengan ajaran Nabi terkeji. Selesai. Maknanya, di sisi Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, selari dengan syarak boleh buat, halal, bertentangan dengan syarak haram, tak boleh buat. Ini kayu ukur yang ditetapkan oleh ulama' salaf. Yang mengaku salafi, lain pula. Patut kamu mengaku salafi, ikut salaf. Tak, dia kata macam ni. Bab bid'ah kata mereka bukan macam Imam Syafi'i kata tu. Yang sebenarnya bab bid'ah ni macam ni. Kalau urusan dunia, boleh. Sebab tu kalau kita lihat perbualan, perdebatan, kan bila kata ini tak boleh buat sebab Nabi tak buat, bid'ah. Lalu kita kata kepada dia, oh kalau macam tu kamu juga ahlul bid'ah. Sebab kamu cakap guna telefon, Nabi tak pernah cakap guna telefon. Kamu datang masjid naik kereta, Nabi tak pernah datang masjid naik kereta. Ya? Nabi pergi haji tak pernah naik kapal terbang. Kamu pergi haji naik kapal terbang. Bukan setakat naik kapal terbang pergi haji. Tawaf pun kamu guna skuter. Nabi tak pernah tawaf guna skuter, misalnya begitu. Maka dia akan kata, itu tak mengapa.
Kerana guna telefon, naik kapal terbang, naik skuter, ini semua urusan dunia. Yang tak boleh tu bid'ah dalam urusan agama. Ha, macam selawat, kalau Nabi tak buat tak boleh, doa kalau Nabi tak buat tak boleh. Ya. Jadi benarkah dakwaan dia? Dia kata betul. Sebab hadis Nabi SAW bersabda, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu. Hadis itu tidak difahami oleh ulama salah berarti urusan dunia halal, urusan agama haram, tidak. Kedua-duanya kena patuh syariat. Tak percaya, urusan dunia pun ditetapkan. Contoh ya, urusan pembedahan. Pembedahan tu urusan dunia ke urusan agama? Urusan dunia. Pembedahan tukar jantina berlaku tak zaman Nabi? Tak berlaku. Berarti ia perkara bid'ah. Tapi bid'ah urusan dunia. Adakah boleh pembedahan tukar jantina sebab urusan dunia? Dia tak boleh. Kerana bercanggah dengan syarak. Syarak tak bagi lelaki menyerupai wanita. Ini kamu potong, buang terus, buat lubang dan sebagainya. Mana boleh? Haram. Jadi bid'ah dunia tak mestinya halal. Cuba tengok lagi. Minta ya kawan-kawan yang dah terpengaruh dengan fahaman Wahabi ini buka fikiran. Ada dua benda bid'ah, dua-dua urusan dunia. Satu namanya insurans, satu namanya takaful. Zaman Nabi tak ada sahabat ambil insurans. Zaman Nabi tak ada sahabat jadi ejen takaful. Kan dia? Jadi kedua-duanya bid'ah. Kenapa insurans dipatuakan haram? Takaful dipatuakan halal. Sepatutnya dua-dua bid'ah dunia, dua-dua boleh. Insurans kerana kata ulama akad mu'awadat. Satu kontrak yang ada consideration from both sides. Jadi bila ada consideration, bila ada uncertainty, ketidakpastian, ada elemen gharar dia panggil, ada elemen beri sikit dapat lebih, ada elemen nasib, ini hukumnya haram. Takaful sama juga. Takaful juga ada elemen tak pasti. Tak pasti kita bagi apa dapat apa, ya. Yeah. Tak. Dan mungkin kita baru bagi sebulan, dua bulan, tiba-tiba berlaku sesuatu, kita dapat pampasan besar. Mana bagi sikit dapat lebih. Ya, ada elemen nasib. Nasiblah. Ada orang dah bertahun-tahun join takaful, tak ada apa pun. Ada orang baru 2-3 bulan join takaful, dah dapat pampasan. Kenapa pula takaful boleh? Kerana takaful adalah akad tabarruk. Charitable contract. Bila charitable contract, macam kita khairat kematian, tak pasti dapat berapa pun, tak ada masalah. Kerana dia antara elemen sedekah untuk membantu orang yang layak dibantu. Selesai. Dua-dua bid'ah dunia. Kalau begitu, ulama' tak lihat dunia ataupun agama. Baik. Ha. Tajuk-tajuk terakhir. Ya. Saya lihat di slide saya ini sudah 43 minit. Ya. Saya tunjuk slide. Jadi kuliah subuh, seeloknya janganlah sampai mencecah satu jam. Ya. Tapi nampak tuan-tuan masih alert. Ya. Kalau tempat lain, dah tidur kuliah subuh. Dahsyat orang puncak alam. Padahal dia berada di puncak pun. Dahsyat. Ya. Tempat lain saya rasa dah ramai yang tidur. Kalau kuliah subuh lah. Ya. Okey, ya, ini insyaAllah tajuk yang terakhir. Ya. Kenapa ulama' menerima bid'ah hasanah bukan saja-saja? Sekarang ni siapa yang terima bid'ah hasanah diperli? Ha, ustaz, saya cadangkan ustaz tubuhkan satu NGO, ustaz jadi presiden. Nama NGO tu adalah Ahlul Bid'ah Hasanah Wal Jamaah. Oh, dia perli kita. Saya cakap tak perlu, kerana bid'ah hasanah tu sunnah. Bila saya cakap bid'ah hasanah sunnah, bergelupur dia. Marah betul. Gila ustaz ni. Sosek. Sosek. Ada pula bid'ah tu sunnah. Bid'ah hasanah memang sunnah. Diiktiraf oleh Nabi SAW. Diberlakukan oleh para sahabat. Kamu nak apa macam mana lagi? Dan ada dalil. Dalil bid'ah hasanah pertama daripada ayat suci Al-Quran. Allah berfirman. Warahbaniyatani ibtada'uha. Ibtada'uha itu saya bolkan. Dan cara hidup rahbaniyah ini, orang-orang Nasara lah yang membuat bid'ah itu. Ma katabnaha alaihim. Kami tak tetapkan mereka hidup rahbaniyah. Rahbaniyah ni hidup kepenyataan lah, ya. Fokus pada ibadah. Kenapa mereka buat benda bid'ah ni? Illa btira'a ridwanillah. Tak ada sebab lain nak dapat ridha Allah. Sebabnya adalah zaman itu orang Nasara pengikut Nabi Isa AS diuji dengan pemerintah yang bergelumang dengan maksiat. Jadi mereka buat amar ma'ruf nahi mungkar. Mereka larang jangan macam ni, ya. Tun Tan Sri, jangan buat maksiat macam ni. Malangnya pemerintah zaman itu bukan saja nasihat dia tak ikut, yang menasihati dibunuh. Jadi yang terselamat daripada tragedi pembunuhan itu mereka tersepit. Kalau hidup dalam masyarakat tak larang benda-benda maksiat, agama rosak. Kalau hidup dalam masyarakat pergi larang maksiat, nyawa melayang. Dua-duanya nak kena jaga. Kita kena jaga agama dan kita kena jaga nyawa. Apa yang mereka buat solusinya?
Mereka hidup jauh dari masyarakat, katakan di pinggir hutan, di kaki gunung, ya, supaya mereka tidak terlibat dengan maksiat dan nyawa mereka selamat. Ini yang namanya rohbaniyah. Apa kaitan dengan bid'ah hasanah? Kerana Allah tidak kritik mereka ketika mereka buat. Allah kritik mereka ketika mereka tinggalkan. Fama ra'auha haqqa ri'ayatiha. Lepas elok dah hidup rohbaniyah, ada pula mereka nak hanyut dengan dunia balik. Lalu Allah berfirman, fa'atayna allazina amanu minhum ajrahum. Yang mana istiqamah dengan rohbaniyah, Allah bagi pahala. Wa kasirun minhum fasikun. Tapi yang dah tinggal hidup rohbaniyah tu adalah orang-orang yang fasik. So pointnya, Allah kritik mereka yang meninggalkan rohbaniyah. Berarti rohbaniyah tu baik. Meninggalkan benda baik dikeji sebagai fasik. Sedangkan dengan nas Al-Quran, rohbaniyah tu bid'ah. Maka kata Al-Imam Al-Qurtubi rahmallahu ta'ala, ayat ini menjadi dalil bahawa setiap muhdas benda baru namanya bid'ah. Fayambari liman ibtada'a khairan ayyadu ma'alaihi. Maka sayugilah bagi siapa yang melakukan bid'ah yang baik, hendaklah dia mengekali melakukannya. Bukan ustaz aku yang kata ni. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, pakar tafsir. Terkenal dengan kitab tafsir Al-Jami' li'ahkamil Quran. Ini dalil pertama bid'ah hasanah. Kamu sembang agama terbina atas dalil. Bak mai dalil kamu. Ini dalil kami. Ya, ini dalil kami, dalil para ulama. Baik. Kemudian yang kedua, dalil hadis, man sanna fi islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu. Siapa yang buat dalam Islam satu cara yang baik, dia dapat pahala dan pahala orang yang menirunya. Sementara siapa yang buat sunnah yang buruk, wa man sanna fi islami sunnatan sayyatan, dia dapat dosa. Ini hadis sahih. Inilah dalil kata Imam Nawawi yang mengkhususkan hadis kullu bid'atin dalalah, tak jadi semua, salah satunya ini puncanya. Dan yang tak faham dia kata, eh ini lain Ustaz. Ini cerita tentang sunnah. Maknanya siapa yang hidup buat sunnah Nabi yang dah mati? Bukan. Kalau sunnah Nabi mana ada sunnah yang sayyi'ah? Bila Nabi sebut sunnah yang buruk, mana sunnah dari segi bahasa? Jalan yang baik dapat pahala, jalan buruk dapat dosa. Ada pula yang kata, ini hadis berkaitan dengan sedekah. Sedekah itu bukannya bid'ah. Dalam sabab wurud, ya. Kalau Quran kita kata sabab nuzul. Sahabat wurud hadis ni, Nabi SAW menggalakkan orang bersedekah, masing-masing diam. Tak bagi sedekah. Sehinggalah satu orang lelaki, dia mula dulu bagi sedekah, yang lain tiru. Lalu Nabi SAW bersabda dengan hadis ini. Jadi kata mereka, sedekah bukan bid'ah. Jadi ini bukan kaitan dengan bid'ah. Jawabnya adalah, kaedah dalam memahami hadis, al-ibratu bi'umumil lafzi, la bi'khususis sabab. Kita berinteraksi dengan nas Quran hadis, tengok pada umum lafaz dia. Jangan tengok pada sebab dia yang khusus. Mungkin sebab tentang orang Yahudi. Tapi kalau kita buat benda yang sama, kita juga kena. Apa yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Jadi jangan tengok pada sebab dia. Lihat kepada umum lafaz. Ini yang menarik. Dalam banyak-banyak dalil ini menarik. Man ahdasa fi amina hadha ma la saminhu fahuwa raddun rawahu syaikhon. Hadis sahih, ya. Kenapa saya kata menarik? Inilah juga hadis yang jadikan dalil oleh golongan yang anti bid'ah hasanah. Yang tak terima bid'ah hasanah, dia guna dalil yang sama. Tapi dia terjemah tak habis. Dia akan terjemah hadis ini, barang siapa yang ada-adakan satu perkara baru dalam urusan kami, yang di urusan agama, maka ianya tertolak. Jadi tak boleh. Benda baru tak boleh. Tak. Kamu kena terjemah bagi habis. Man ahdasa fi amina hadza ma laisa minhu, barang siapa yang mengadakan satu perkara baru dalam urusan kami yang bukan daripada agama, maka tertolak. Maka mafhum mukhalafah, the implied meaning adalah yang dari agama tidak ditolak. Contoh, ya, siapa yang berusia kurang 40 tahun lepas kuliah tunggu dalam surau sekejap. Perlu tak orang yang umur 60 datang tanya, saya perlu tunggu ke tak perlu tunggu? Eh, kan tadi dapat announcement. Yelah, ustaz cakap yang kurang 40, yang lebih 40 ustaz tak cakap pun. Lah, fahamlah. Ha, itu namanya mahum mukhalafah. Bila Nabi SAW bersabda, yang bukan dari agama tertolak, berarti yang dari agama diterima. Macam mana nak tahu dari agama atau tidak? Tengok dalil. Sambut maulid, bidah atau tidak? Ya, bidah. Benda baru. Man ahdasa fi amrina hadza. Zaman Nabi mana ada orang buat ceramah maulid lah, sambutan maulid, berarak sempena maulid, majlis qasidah sempena maulid, tidak ada. Tapi nak tahu boleh tak boleh maulid ni daripada agama atau tidak? Saya cerita yang ni, kita tutup kuliah kita, ya.
Jawabnya, bila dikaji, maulid minhu, dari agama. Pertama, konsep sambut hari jadi. Nabi SAW sendiri buat. Bila ditanya kepada Nabi SAW, kenapakah bagi dia rajin puasa hari Isnin? Nabi jawab, zakah yaumul wulidtu fihi. Hari Isnin itulah hari saya dilahirkan. Okeylah, puasa hari Isnin kita terima. Habis kamu buat ceramah maulid, mana asalnya? Ceramah maulid kan tazkirah, memberi peringatan. Fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Bagilah peringatan, peringatan itu bagi manfaat kepada orang mukmin. Saya kenal satu orang yang dia mengaku, saya ustaz berubah jadi baik lepas hadir majlis maulid. Saya menangis dan saya berubah. So ada peringatan di situ. Kemudian selawat. Selawat kan ibadah umum. Selawat saja-saja boleh, selawat sebenarnya maulid boleh, selawat seorang-seorang boleh, selawat ramai-ramai boleh. Ketika Allah berfirman, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah tidak tetapkan selawat itu bila, banyak mana, lafaz bagaimana. Maka selawat itu bila-bila boleh. Termasuk sebenarnya maulid. Lagi apa lagi? Jamu makan. Jamu makan sunnah. Nabi SAW bersabda, afsyus salam wa atimu ta'am wa sallu bilai wa nasuniam. Sebarkan salam, jamu makan. Saya nak tanya ya. Tuan-tuan, kalau buat jamu makan sebelum hari jadi sendiri boleh tak? Buat jamu makan sebelum hari jadi isteri? Kan bagus, isteri pun happy. Hati-hati ya, hari jadi isteri kalau lupa bahaya. Kecik hati dia. Buat jamuan makan sebelum hari jadi Rasulullah haram masuk neraka. Oh, hari jadi kamu boleh. Hari jadi sultan kita siap cuti lagi, ya. Hari jadi nabi tak boleh sambut. Ini kan tak betul cara pemikiran dia. Dan yang terakhir yang saya lihat orang buat sambutan adalah berarak. Berarakan Maulidur Rasul. Apa makna berarak? Berarak maknanya berjalan ramai-ramai, kan? Jalan seorang-seorang biasa tak bagi berarak. Maka hukum asal berarak adalah harus. Hukum asal berjalan ramai-ramai harus. Boleh. Tapi boleh berubah hukumnya. Misalnya kalau berjalan ramai-ramai menyatakan sokongan terhadap LGBT. Kan ada? Perarakan pelangi. Ya, pakai spender je. Sekali nak menyokong gaya hidup LGBT. Itu jelas haram. Hatta kalau perarakan maulid juga. Tapi kalau tak tutup aurat. Misalnya langgar habis kedai-kedai orang tepi jalan. Untuk. Tetap haram juga. Walaupun atas nama perarakan maulid. Tapi kalau dijalankan dengan tertib, yang menyertai pun tutup aurat, hanyakan selawat, menzahirkan kegembiraan, itu sunat, dapat pahala. Kerana menzahirkan kegembiraan atas perkara yang baik. Iaitu kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi, saya cukupkan setakat itu. Moga-moga memberi kefahaman. Tapi boleh juga kalau ada yang ingin bertanya soalan. Ya. Silakan. Kalau saya mampu jawab. Kat sini kalau lepas kuliah subuh ada minum-minum? Ada? Okey lah. Sila. Waalaikumsalam. So ada minum-minum tak apalah, kita tenang lah. Okey. Baik. Kalau boleh kita fokus dua soalan ini dulu. Pertama adalah orang yang dikatakan Wahabi ini, dia kata tidak perlu kepada bermazhab, ya, kerana sudah ada Quran dan Sunnah. Yang kedua adalah tentang sifat 20. Dia kata kita tak perlu belajar kerana sifat 20 ni adalah ilmu falsafah, nanti akan mengelirukan. Lebih kurang begitulah yang soalan ini. Baik, yang pertama itu dia tidak menyeluruh, ya. Tidak semua orang Wahabi begitu. Dia ada orang Wahabi yang lebih ekstrim daripada itu.
misalnya di Madrasah Ittiba' Sunnah, Ustaz Ghani Hashim, dia mengarang kitab haram bermazhab. Ya tadi kan lain lagi, tak perlu bermazhab. Tapi dia bagi dia haram, kalau kita bermazhab haram. Dan ada yang macam disebut tadi, dia tidak sampai kata haram, tapi dia kata tak perlu kot. Quran dah hadis, dah ada, nak mazhab apa lagi. Dan ada yang ringan lagi. Kalau yang ringan lagi tu mungkin dia marah lah kita tanya macam tu. Mana ada, kita orang tak macam tu. Apa dia kata? Kita orang bermazhab. Kita orang ikut mazhab, tapi tak terikat. Mana yang dalil dia kuat, kita ikut mazhab tu. Maknanya dalam isu ni mungkin kita ikut mazhab Syafi'i sebab dalil mazhab Syafi'i kuat. Dalam isu lain pula kita ikut mazhab Hanafi ya, sebab mazhab Hanafi kuat. Jadi kita cuba jawab satu persatu ya. Baik, yang pertama, yang mengharamkan bermazhab ialah mengharamkan sesuatu yang diiktiraf oleh Nabi SAW dan mengharamkan sesuatu natijah daripada mengikut Quran dan Sunnah. Baik. Diiktiraf oleh Nabi SAW konsep bermazhab. Mazhab belum wujud lagi zaman Nabi ya. Tapi konsep bermazhab telah ada. Iaitu bila dalil tak jelas, sahabat berbeza pandangan. Dua orang sahabat dalam perjalanan nak solat tak ada air. Maka masing-masing beramal dengan dalil yang ada, iaitu tak ada air, tayamum. Ya, tayamum dan solat. Kemudian mereka teruskan perjalanan, jumpa air, waktu solat masih ada. Ketika itu dalil tak jelas. Nak kena ulang balik ke tak perlu. Maka seorang sahabat, dia kira jadi ya, solat yang dengan tayamum tadi. Seorang lagi dia berwuduk dan dia ulang solat. Berarti berlaku dua mazhab. Mazhab ni maknanya pandangan. Yang berlaku dua mazhab, dua pandangan dalam isu tersebut. Kerana dalil ni tak jelas. Bila dicerita pada Nabi SAW, Nabi bersabda kepada yang solat hanya sekali, asabtas sunnah. Yang kamu buat tu dah kena dengan sunnah. Wa ajratka solatuka. Solat kamu dah kira jadilah. Kalau zaman kita sekarang, ada satu golongan, kalau satu benda sunnah, satu benda lagi mesti bid'ah sesat. Baca kahfi malam Jumaat sunnah, maka baca Yasin bid'ah. Bukan macam itu. Solat satu kali pun sudah sunnah, solat dua kali Nabi bersabda, walakal ajru marrataini, dan bagi kamu, kamu dapat pahala dua kali. Mana Nabi SAW meraihkan perbezaan pandangan dalam keadaan dalil tidak jelas. Ada kalanya dalil jelas, tapi kefahaman berbeza pun Nabi raihkan. Dalam peperangan Khandaq, orang Yahudi Bani Qurayzah khianat pada Nabi SAW, Nabi hantar tentera untuk menyerang. Ya. Ini treason, perkhianatan yang besar kepada negara, hukuman mati. Ya. Kalau dalam kita sekarang, kebanyakannya hukuman mati. Di Malaysia, dia tak panggil treason. Dia panggil waging war against Yang Dikutuk Agung. Hukuman mati juga. Jadi zaman Nabi SAW, Nabi hantar tentera, Nabi pesan, la yusalliyan ahadul asra illa fi Bani Qurayzah. Yang tentera ni jangan seorang pun sembahyang asar kecuali di kampung Bani Qurayzah. Ada dalil tak? Ada. Dan mereka dengar dengan telinga sendiri dalil itu. Tapi dalam perjalanan masuk waktu asar, sebahagian sahabat bersiap-siap untuk solat. Sebahagian yang lain kata, kan Nabi pesan jangan solat kecuali di kampung Bani Qurayzah. Yang nak solat kata, tak. Maksud Nabi bukan macam itu. Lalu mereka solat. Sebahagian lagi, sampai di kampung Bani Qurayzah, baru solat, waktu asar dah habis. Bila sampai perkhabaran pada Nabi SAW, lam yu'annif wahidan minhum, Nabi tidak mengkritik salah seorang pun daripada sahabat. Kenapa? Kerana masing-masing ada kefahaman yang berbeza. Yang solat dulu bukan engkar perintah Nabi. Dia faham maksud Nabi itu secara purposive. Dalam pentasiran undang-undang, dia panggil purposive approach. Apa tujuan Nabi cakap macam tu? Tujuannya supaya kita bersegera. Kira-kira asar dah sampai sana. Masalahnya kita dah terlambat. Inna solata kanat ala mu'minin kitaban mawquta. Sembahyang atas mu'min adalah kewajipan yang berwaktu. Bukan maksud Nabi jangan solat. Maksud Nabi cepat. Asar dah sampai sana. Oh, kita dah lambat, kita solat dulu. Dan yang kedua, faham secara literal approach, secara zahir, maka itu adalah exceptional. Biasanya sembahyang kena dalam waktu. Tapi untuk kes ini, boleh sembahyang dalam waktu. Tujuannya nak sembahyang di kampung Bani Qurayzah. Oleh kerana masing-masing ada asas kefahaman, maka Nabi tidak mengkritik mana-mana. Mana kamu mengharamkan mazhab, kamu mengharamkan apa yang Nabi iktiraf. Yang kedua, mazhab ini adalah natijah daripada ikut Quran dan hadis. Bila ulama faham dengan kefahaman yang sama, namanya ijma'. Bila ulama faham dengan kefahaman yang berbeza, keluar fatwa yang berbeza. Fatwa yang berbeza inilah namanya mazhab. Macam mana kamu kata ikut Quran dan sunnah yang ikut mazhab? Contoh ya. Perempuan kalau diceraikan oleh suami, ya, tak boleh terus kahwin dengan orang lain. Kod ada boyfriend lama tunggu, tunggu saat bagi habis iddah dulu. Lama mana iddah perempuan kalau dicerai oleh suami? Dalam Quran cerita. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Perempuan dicerai oleh suami hendaklah beriddah 3 quru. Ijma' ulama, perempuan merdeka iddah dia 3 quru. Baik, quru mana apa? Dua makna.
Satu makna haid, satu lagi makna suci daripada haid. Kedua-duanya orang Arab panggil kuru. Maka mana satu yang dikendaki? Ketika itu bila ulama Hanafi dan Syafi'i mengkaji, berlaku khilaf. Ulama Hanafi kata kuru di situ maknanya haid. Keluar fatwa tiga kali haid habis iddah. Ulama Syafi'i mengkaji, mereka katakan kuru maknanya suci. Keluar fatwa tiga kali suci baru habis iddah. Bayangkan, sama-sama rujuk Al-Quran, ayat yang sama, perkataan yang sama, berlaku dua mazhab. Itu macam mana kamu sembang jangan ikut Quran, jangan ikut mazhab, ikut Quran sunnah. Mazhab itu adalah produk daripada Quran dan sunnah. Yang ketiga, dia kata kami bukan tak ikut mazhab saya. Kami tengok mana dalil yang kuat. Yang itu yang kami ikut. Oh, bunyi macam hak ni yang paling hebat sekali. Hak ni yang paling bengong sekali. Sebab kalau kamu yang boleh menentukan mana dalil yang kuat, kamu tu ulama mujtahid mutlak. Kamu tu sudah selevel Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah. Berapa ratus ribu hadis dalam dada kamu. Usul fiqh kamu belajar di mana? Dilalah kamu faham atau tidak? Masalik qiyas kamu reti atau tidak? Saya dah usrah tujuh kali lah. Oh, usrah tujuh kali. Boleh tahu dalil kuat. Itu angan-angan namanya. Maka dalam bab bermazhab ada tiga pilihan. Sama dia ikut mazhab guru kita yang ambil daripada guru beliau, ambil daripada guru sampai pada imam mazhab, sampai kepada sahabat Nabi, sampai kepada Nabi SAW, yang macam itu tinggal empat. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali. Yang lain bukan tidak ada, tapi pupus, tak sampai. Ataupun ikut mazhab pencerah kita. Oh, saya ustaz lebih selesa ikut pendapat pencerah saya lah sebab dia ada PhD, macam mana Imam Syafi'i tak ada PhD, alantak kamu lah. Jadi namanya mazhab pencerah kamu. Yang ketiga tadi yang tu, yang dia kata saya tengok mana yang dalil kuat tu namanya mazhab hang sendiri. Ha tu cepat masuk neraka sebab ajrukum alal futya, ajrukum ala nari jahannam. Yang paling berani berfatwa di kalangan kamu, yang paling berani masuk neraka jahannam. Bahasa Arab boleh tak bukan, fa'il maf'ul pun tak tahu, sufi tak pernah belajar, tiba-tiba konon boleh tentukan dalil yang kuat, itu memang cari menempah neraka waliyazubillah. Jadi yang selamat ikutlah salah satu daripada empat mazhab. Terakhir, ya, saya tengok jam pukul 8 lebih. Tak biasa saya kuliah subuh sampai pukul 8 lebih ni. Memang pucat alam sungguh orang sini. Bab sifat 20, dia kata jangan belajar sebab ini ilmu falsafah Yunani. Kita cabar ahli falsafah Yunani mana, dalam kitab mana mengajar sifat 20. Habak mai. Yang kedua, dia kata pasal dalam ilmu sifat 20 ada dalil akli semua. Itulah menunjukkan ilmu falsafah. Itulah. Akal ini universal. Yang namanya manusia berakal. Yang namanya berakal gunakan akal. Bahkan Allah berfirman, afala ta'qilun. Kenapa kamu tidak gunakan akal? Salah satu sebab masuk neraka sebab tak guna akal. Baca surah Al-Mulk. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ahli neraka merintih, kalaulah dahulu kami mahu mendengar atau menggunakan akal, tidaklah kami tergolong daripada ahli neraka. Mana tak guna akal, salah satu sebab masuk neraka. Dalam bab akidah, Allah sendiri menggunakan dalil akli. Menetapkan tauhid dan menolak syirik, Allah berfirman, law kana fihima alihatun illallahu lafasadata. Kalaulah ada pada langit dan bumi Tuhan-Tuhan yang banyak selain daripada Allah, nescaya binasalah langit dan bumi ini. Itu kan dalil akli. Tuhan tidak banyak. Kenapa Allah berfirman kalau Tuhan banyak? Maknanya bayangkan dengan akal. Kalau Tuhan banyak, kan masing-masing Tuhan nampak cara dia. Tuhan kan maha berkuasa, maha berkehendak. Yang ni nak buat bumi bulat, yang ni nak buat bumi bujur, yang ni nak buat bumi empat segi, hancurlah. Tak mungkinlah Tuhan tu banyak. Kerajaan pun ada satu je. Kan kita pilihan raya susah-susah sebab nak pilih satu kerajaan. Tiba kita ada tiga kerajaan, jimat tak payah buat pilihan raya. Jimat lah, tapi nak ikut yang mana, Ustaz? Ini kerajaan nak buat GST, yang ni kerajaan nak buat SST, yang ni nak buat apa, tax sampai mati, kita pun tak tahu. Ya, no, tak boleh. Kalau negara tidak boleh ditabir oleh satu lebih pada satu kerajaan, langit, bumi, alam semesta boleh ditabir oleh satu Tuhan, mustahil. Mustahil itu dalil akli. Jadi, ini sembang bikin bimbang aja. Tapi sifat 20 tak ada zaman Nabi, Ustaz. Siapa kata? Yang tak ada zaman Nabi itu penyusunan ilmu tu. Ilmu tu dah ada zaman Nabi SAW. Penyusunan ilmu tajwid, ikhfa, izhar, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah memang tak ada zaman Nabi. Tajwid ada zaman Nabi. Sahabat pandai baca Quran. Tak percaya, bilang satu persatu sifat 20. Zaman Nabi Adam AS pun orang beriman sudah tahu bahawa Allah wujud. Allah wujud tidak ada permulaan, namanya kidam. Allah wujud tidak akan binasa, namanya bakok. Allah tak sama seperti makhluk, namanya mukhalaf. Ta'ala lil hawadis. Allah tidak berhajat kepada yang lain. Allah tidak berhajat kepada pencipta, kepada tempat, kepada makhluk. Itu namanya qiyamuhu ta'ala binafsih. Allah tidak banyak pada zat, pada sifat dan pada af'al. Itu namanya wahdaniyah.
Allah Maha Hidup namanya Hayat. Allah Maha Berilmu namanya Ilmun. Allah Maha Mendengar, Melihat, Berkata-kata, Sama, Basar, Kalam. Yang mana satu yang tak ada zaman Nabi? Tapi buat susah, buat peninnya belajar belajar ini menafikan kam itu hanya untuk keperluan. Itu yang jadi kat Muhyib Khawli. Muhyib Khawli bin Nazim, penceramah yang rajin berceramah di seluruh Malaysia satu masa dahulu, pada 16 November 2023 difatwakan sesat lagi menyesatkan. Salah satunya kenapa? Kerana dia kata oleh kerana Allah Maha Berkuasa, kalau Allah berkehendak, Allah boleh ciptakan anak Allah. Cuma tak belajar sebab 20 lah tu. Kalau dia belajar sebab 20, memang Allah Maha Berkuasa. Tapi kuasa Allah ta'aluk hanya dengan yang mungkin, yang boleh wujud. Berarti kalau Allah nak ciptakan satu pasangan yang sudah lanjut usia, suami umur 100 tahun, isteri umur 98, tiba-tiba isteri mengandung lahirkan anak, secara adat mustahil, secara akal boleh, kerana itu masih boleh wujud. Jangankan kata Allah ciptakan manusia daripada pasangan yang tua, daripada isteri yang tidak ada suami, iaitu Saidatina Maryam, lahirnya Nabi Isa AS. Jangan kata daripada wanita yang tidak ada suami, bahkan daripada yang tidak ada bapa dan ayah, Allah ciptakan Nabi Adam AS. Maka itu masih mungkin. Tapi anak Allah berarti Tuhan selain daripada Allah, mustahil. Maka mustahil tidak masuk dalam kudrah. Jadi untuk orang yang sihat tak perlu kita detail. Perlu kita kata Allah Maha Berkuasa cukup. Tapi untuk orang yang sudah pening macam Muhyib Khawli itu, kena diajar pada dia. Tak betul kamu kata kalau Allah berkehendak, Allah boleh lahirkan anak. Tak betul. Makanya kita terangkan. Itu peranan sifat 20 yang mereka kata penting tu, pasal mereka otak mereka simplistik. Mereka tak faham perbincangan yang tinggi. Dan perbincangan tinggi ni pun bukan perlu pada semua. Perlu untuk menolak syubhat sahaja. Untuk orang awam apa dia? Kita yakin Allah Ta'ala bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Maha suci Allah daripada sebarang kekurangan. Maha suci Allah daripada menyerupai makhluk. Wallahu a'lam. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas salah dan kesilapan. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina wa ahsin akhlaqana wa azil qudratana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika. Birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillah rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita